semuanya, sekarang kita sedang berada di salah satu hutan pastinya, karena aktivitas weekend kita itu setiap minggu pasti pergi ke hutan. Dan saat ini sungai yang ada di belakang kita sedang ada ice-nya, jadi makanya kita kesini. Dikarenakan sedang ada ice di sungai ini, makanya sekarang banyak sekali para pengunjung yang datang ke sini. Dan kita pun semangat banget dan antusias untuk datang ke sini, meskipun seperti yang kalian lihat ini nggak mudah ya, bawa-bawa Adam nih sambil digendong, karena maunya digendong. Tapi karena bagus banget, kita semangat banget untuk kesini. Nah, kalian yang pastinya penasaran ada es di sungai, ikutin terus video saya. Thank you. Jadi di dalam video ini, sebelum kalian menyaksikan bagaimana keindahan air terjun kecil dan air sungai yang saat ini sedang tertutupi oleh ice di sebagian areanya, kalian akan melihat dulu bagaimana jejak langkah kami untuk sampai ke tujuan. Dan bagaimana perjuangan kita membawa Adam sampai ke air terjun. Sudah kalian lihat, kita sekarang sedang berada di tengah-tengah sungai yang di sekelilingi es, dan tepat di belakang saya ada mini water fountain. Dan kalian, bukan air terjun, maksudnya air terjun mini yang sudah ada ice-nya. Nah, sekarang kita akan ke sana ya. Oke, kita akan ke sana. Vagy a patak mellett most ilyen időben nyáron végig lehet menni, de ilyenkor nem tudom. Tehát csak itt a meredek gondolban a lehet különböző után. Visszafelé, középszáj. Thank you.
Yes.